Pendidikan adalah wahana untuk menggapai mimpi dan mengubah masa depan menjadi lebih baik. Hari gini nggak ada alasan buat nggak kuliah. Kita bisa kuliah tanpa mengorbankan kegiatan yang lainnya. Bahkan waktu dan tempat pun bukan masalah. Siapapun kalian dan dimanapun kalian berada, ciptakan kampus untuk kuliah dan kampus yang akan mendatangi kalian. Ya cuma UT yang bisa begini. Saya benar-benar yakin bahwa masa depan Indonesia itu bertumpu pada universitas terbuka ini. Tidak mungkin ada revolusi pendidikan tanpa teknologi, dan sekarang universitas yang sudah full online, full teknologi, ya universitas terbuka. Ya semoga universitas terbuka ini semakin berkembang, amin, semakin baik ke depannya. Karena benar-benar untuk bisa meningkatkan skill dari seluruh lulusan SMA di Indonesia yang banyak sekali, itu ya paling mudah dan paling scalable itu ya melalui online. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya teknologi. Dan universitas terbuka itu adalah a key player in this, di higher education. Linda, aku harus pergi. Hubungan kita akan jarak jauh. Apa? Kompri mana? Jangan. Hah? Kompri mana? Tidak boleh pergi jauh-jauh dari sekolah. Hubungan jarak jauh emang berat. Mending kuliah jarak jauh di universitas terbuka. Halo, saya Angga Yunanda, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Saya baru saja menyelesaikan studi saya di Ilmu Komunikasi. Terima kasih banyak UT telah memberikan akses edukasi yang sangat menyeluruh kepada pemuda-pemudi Indonesia. Pendidikan jarak jauh. Terdapat di lebih dari 40 provinsi dan di luar negeri. Bahan ajar mudah didapat.